Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate progres renovasi Anfield Stadium. Liverpool secara resmi memulai mengerjakan proyek peningkatan kapasitas Stadion Anfield untuk memungkinkan lebih dari 61.000 penggemar dapat menonton langsung pertandingan. Dengan demikian, Anfield akan menjadi stadion klub terbesar ketiga di Inggris setelah Old Trafford milik Manchester United dengan kapasitas 74.140 penonton dan Stadion Tottenham Hotspur yang baru dengan kapasitas 62.303 penonton. Saat ini, Anfield berada di urutan ke-6 dalam peringkat kapasitas stadion dengan 53.394, di belakang Emirates Stadium 60.704 penonton, Stadion London 60.000 dan Etihad Stadium 55.017 penonton. Upacara peletakan batu pertama telah dilakukan beberapa hari lalu, di mana dihadiri oleh para petinggi Liverpool dan pelatih Liverpool Jurgen Klopp. Ikut hadir dan melakukan upacara peletakan batu pertama, progres renovasi ini diharapkan selesai dan bisa digunakan pada musim 2023-2024 Liga Premier Inggris. Manajer Direktur Liverpool Andy Houghton memastikan proyek yang sudah dirancang sejak tahun 2014 itu sudah layak secara finansial dan dia berharap prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Kami telah menjelaskan sejak awal bahwa agar ekspansi ini dapat berjalan, kami membutuhkan kerjasama dari penduduk lokal dan masyarakat untuk berhasil menavigasi landscape perencanaan yang kompleks dan untuk memastikan proyek tersebut layak secara finansial. Kami membutuhkan kepastian agar proyek ini dapat berjalan dan sekarang dalam posisi untuk dapat bergerak maju. Kami memulai perjalanan ini pada tahun 2014 dan berterima kasih kepada semua orang atas kontribusi yang telah mereka berikan untuk membawa proyek ini ke tahap ini, kata Andy Hux pada status resmi klub. Progres penambahan kapasitas tribun Anfield Road Stand diperkirakan akan menghabiskan dana sekitar 387 miliar rupiah. Setelah rampung, kapasitas stadion Anfield akan bertambah sebanyak 7.000, sehingga total kapasitasnya nanti mencapai 61.000 penonton, dan bakal menjadi stadion terbesar ketiga di Premier League setelah stadion Old Trafford, yakni dengan kapasitas 74.140 penonton, dan Tottenham Stadium yakni 62.850 penonton. Kita doakan, semoga progres renovasi Stadion Anfield ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.